guys, welcome back to my channel Dewi Komalasari di Denmark. Hari ini hari Senin, uh, hari kedua di mana kami berada di Frankri uh, atau France atau Prancis. Kami Mengunjungi salah satu tempat uh, perkebunan. Uh, Untuk membuat minuman anggur atau minuman Eropa kita sebut wine. Yang kita kunjungi adalah perkebunan yang nggak jauh letaknya dari tempat kita menginap di hotel kita di Osweir. Namanya uh, tempat tersebut tern agelin materne cafe Matern matena hagelin ya agelin ah ya hagelin uh, yeah. uh, hagelin uh, yes. feels fils ah uh, lidah kelibet ini ngomong bahasa Perancis nih bahasa frans <laughs> rada ribet uh, jadi dibantu sama suami itu tadi tuh masih juga kelibet li li lidah saya ngomong bahasa frans Nah, itu letaknya persisnya di kota eh di daerah alamatnya itu di wilayah Oswea. Nah, di sana kami melihat perkebunan tersebut dan membeli suami saya memesan atau membeli uh, tiga box uh, anggur 3 box anggur 1 box itu berisi 6 e, botol sebelumnya kami melihat-lihat juga kotak di wilayah tersebut e, e, ada berupa bangunan-bangunan tua atau bangunan, bangunan lama setelah itu sebelum kita Uh, mendatangi tempat, uh, atau uh, dimana uh, kita dapat membeli langsung uh, pada sumbernya uh, atau distributornya, uh, suami saya membeli tiga box. Itu isinya satu box 6 itu, itu harganya ya agak lumayan dibanding di pasaran dan harganya kita mendapatkan sedikit sedikit penurunan harga karena memberi langsung pada tempatnya harganya kalau kita beli di online juga agak masih mahal. Tapi karena kita beli langsung, kita mendapat harga pokoknya, ya. Tapi tiap tempat e, distributor atau tempat penjualan langsung e, minuman anggur tersebut beda-beda harga, tapi tidak terlalu jauh, masih beda tipis. Pertama kali kita beli di tempat ini, kita pikir itu yang paling murah, ternyata masih. Agak mahal dibanding tempat yang lain, ada kita juga mendapatkan informasi, dan itu benar-benar lebih murah. Dan kita belinya banyak, tiga uh, box udah beli tiga box, lalu beli lagi. Suami so, saya jadi empat box, suami so, saya senang sekali liburan kali ini di tempat ini, dia. Membeli banyak minuman anggur uh, dengan berbagai uh, beda nama dan jenis minuman tersebut, uh, karena kita melihat dari pasangannya nanti jenis makanan apa yang kita akan makan, dan cocoknya dipasangkan dengan minuman yang jenisnya apa dari anggur tersebut atau wine tersebut. Uh, Sebelumnya seperti yang tadi saya bilang Sebelumnya saya membeli uh, minuman anggur tersebut Atau uang tersebut Kami makan di salah satu tempat uh, Namanya Cafe di Orswe uh, Itu tempat salah satu uh, Tempat terbaik juga dengan menu makanan yang uh, ada dibuat di sana, makanan ciri khas uh, dari Frankri atau France atau Prancis, dan kita mencobanya, uh, makanan tersebut. Uh, tapi sedikit agak berat kalau kita makan di waktu makan siang. Sebenarnya ini cocoknya untuk makan malam. Tapi karena kita siang datangnya, jadi kita ambil menu yang pengen kita ingin coba adalah menu makanan lokal yang udah terkenal tersebut. Sampai di sini kisah perjalanan Hari libur kami di hari ini setelah menelusuri dua tempat perkebunannya dan tempat pembelian tersebut serta uh, salah satu restoran tersebut ya tidak jauh berjauh dari tempatnya masing-masing jaraknya lumayan dekat. So, uh, sudah selesai, kami pulang, kembali ke hotel. Lalu untuk minuman tersebut yang sudah kita beli, kita tidak bisa ambil langsung karena kita baru memesan uh, dan mencoba di di sana jenis minuman tersebut karena beda-beda uh, tipe atau rasa. Kemudian hari berikutnya baru kita ambil. Saudara so, teman-teman cukup sampai di sini uh, cerita atau kisah saya kegiatan saya di hari Senin yaitu di hari kedua di mana saya datang di kota. Gopvilla so, jangan lupa subscribe dan komennya like-nya juga agar saya lebih semangat lagi membuat uh, membuat vlog terbaru buat menghibur kalian semua sampai jumpa, bye-bye